بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Kita insya Allah akan membacakan kisah di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan pendeta Buhairah. Dan kesempatan yang lalu kita belum sampai pada kisah ini. Baik. Sudah disebutkan bahwa pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun 2 bulan, maka beliau dibawa oleh Abu Talib untuk berdagang ke Syam, mengiringi Abu Talib berdagang ke Syam. Dikarenakan pada saat itu diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ditinggalkan oleh Abu Talib. Dalam riwayat lain, Abu Talib tidak tega meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berat meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Karena perjalanan pulang dan kembali, ya, dhahaban wa iyaban, pulang dan kembali ke Mekah, Syam, kemudian Syam Mekah kembali, itu sekitar 3 bulan lebih. Sekitar 3 bulan lebih. Dari Mekah ke Madinah ke Syam itu perjalanan 1 bulanan. Dan berdagang otomatis tidak mungkin sehari dua hari di sana. Ya, memakan waktu yang lama. Pas pulangnya pun sama, lama juga. Jadi Abu Talib tidak kuat berpisah dengan keponakannya dalam waktu yang lama. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan bahwa beliau menangis sehingga faraqqaraqatan syadidatan, maka Abu Talib pun hatinya terenyuh, ya. Dan beliau sangat berat meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, ya, beliau dibawa oleh Abu Talib menyertai beliau berdagang ke Syam. Baik, hadirin rahman rahmatullah. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dari Mekah ke Syam, sampailah beliau di Busra. Orang-orang Quraisy tidak merasa ada, ya, hal-hal yang aneh yang menyertai mereka. Dikarenakan sudah kita ketahui bahwa orang-orang Quraisy tidak memiliki ilmu. Mereka tidak punya ilmu. Padahal setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melewati batu-batuan dan yang lainnya, maka mereka pun sujud. Ya. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Tuhamah, di dataran tinggi sebelum turun ke Syam, maka batu-batuan sujud dan yang lainnya mengucapkan salam. Sampailah orang-orang Quraisy di sebuah saumaah atau bi'ah, yaitu sebuah gereja yang biasa dipakai untuk beribadah oleh orang-orang Nasara, dan mereka istirahat di sana. Seperti biasa mereka kalau ke Syam setiap tahunnya pasti mampir di Buhairah, ya, di sebuah tempat yang bernama Buhair. Ada sebuah saumaah gereja, sampai sekarang masih ada itu reruntuhannya. Ya, gereja Buhairo itu masih ada. Adapun Buhairo, nama aslinya ialah bukan Buhairo, tetapi, ya, dalam riwayat lain bernama Surjus, ada juga menamakan Sirjis, ada juga bernama Jerjis. Jadi bernama Jerjis, ya, hampir mirip dengan seorang Nabi Bani Israel,
yang meninggal selama, yang mati sebanyak 70 kali atau yang dibunuh sebanyak 70 kali, yang bernama Nabi Jirjis. Nabi ini tidak disebutkan dalam hadis sama sekali dan juga tidak disebutkan dalam Al-Quran. Cuma disebutkan oleh Imam At-Tabari, disinggung oleh Imam At-Tabari dalam Tarikh At-Tabari yang di Mujalad 1 dari Wahab, dari jalur Wahab bin Munabbih. Jadi masuknya ke Israelia. Disebutkan oleh Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala bahwa ada seorang nabi yang bernama Jirjis pada zaman Bani Israel, di mana beliau seperti nabi-nabi yang lain menyerukan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah beliau adalah mengajak penduduk negaranya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Ada seorang raja Yahudi pada saat itu, dia menyembah berhala. Menyembah berhala sehingga beliau disiksa. Dan satu siksaan yang beliau dapatkan ialah beliau digoreng sampai gosong. Beliau juga dibakar sampai jadi abu. Beliau juga direbus sampai matang. Beliau juga ya disisir kulitnya, dikerok kulitnya sampai tinggal dagingnya dari seluruh badannya. Tapi Allah hidupkan kembali beliau. Setiap beliau mati, Allah hidupkan kembali. Dan saat beliau hidup, hal yang terucap dari mulut beliau adalah kata-kata, ya kafir, wahai orang kafir, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah oleh kamu dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan suatu apa? Suatu apapun. Itu yang disebutkan dalam Tarikh Tabari. Cuma ada dalam hadis yang tersirat tentang merujuk ke sana, itu dalam bab ikhlas, dalam bab sabar. Dalam bab sabar seperti yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab sabar Nabi Rasulullah SAW menceritakan bahwa ada zaman dahulu seorang nabi yang disiksa oleh kaumnya, ya, dibakar, digoreng, dan juga disisir kulitnya, tinggal dagingnya. Tapi mereka bersabar. Itu aja, tidak disebutkan siapa namanya. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Jadi Buhairo ini namanya apa? Jirjis atau Sirjis, ya. Dalam Bidewi Nihaya, Yohana. Namanya Yohana. Tetapi dalam literasi lain, Yohana itu bukan nama Buhairo, tetapi Yohana itu dia yang mengarang sebuah kitab yang menceritakan tentang Buhairo bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan justru dia menuduh Nabi Muhammad membuat Al-Quran ini hasil belajar dari Buhairo. Nah, ini hadirin poin pentingnya agar kita tahu sejarah bertemunya Rasulullah SAW dengan Buhairo, ya. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, orang kafir yang mengatakan kepada kita, itu orang non-muslim mengatakan kepada kita bahwa Islam atau Al-Quran itu hasil karangan Nabi Muhammad, buah dari belajar dia dengan Buhairo, kita bisa bantah kalau kita tahu sejarahnya. Baik. Akhirnya Rasulullah SAW dan orang-orang Quraisy, ya, orang-orang musyrikin Quraisy, kafilahnya sampai di sebuah tempat dekat Sauma'ah atau gereja yang diketuai oleh, yang diurus oleh Buhair. Kemudian, ya, Rasulullah SAW, ya, dilihat oleh Buhair. Jadi kafilah ini dari kejauhan dilihat oleh Buhair. Dia sudah sering sekali, orang Quraisy ini tiap tahun, tiap musim pasti datang rombongan kafilah Quraisy dan mampir di sini, di dekatnya, di dekat gerejanya. Dan Buhair sama sekali tidak peduli, nyapa pun tidak, jangankan nyapa, dikatakan lihat saja ke orang Quraisy tidak sudi dia. Kenapa? Karena Buhair tahu mereka adalah kelompok orang-orang musyrik, sehingga dikatakan, hadirin, dari lihat dari perkataan Buhair ini, Buhair ini seorang muslim, seakan-akan beliau seorang muslim. Kalau lihat dari perkataannya, Buhair ini seorang muslim Nasara, seperti siapa? Salman Al-Farisi, seperti Warqah bin Naufal, seperti pendeta yang dimana Salman Al-Farisi belajar. Jadi muslim. Jadi kok Nasara muslim? Iya, ada yang Nasara muslim, Yahudi muslim sebelum Rasulullah SAW diangkat jadi nabi.
Jadi yang Nasara yang Muslim ialah seperti yang ada dengan ulama dikatakan Nasara aliran Arius. Ya, aliran Arius yang meyakini bahwa Isa itu hanya sebagai seorang nabi dan rasul. Adapun yang mengatakan bahwa setelah hasil dari konsil Nicea bahwa Isa itu adalah anak Tuhan, itu Katolik yang didukung oleh Romawi. Jadi sesuai dengan akidah Romawi. Romawi kan memiliki banyak dewa. Akhirnya klop lah. Padahal dulu minoritas. Jadi orang yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Salisus Salasa, satu dari yang tiga, ya, itu adalah minoritas pada saat hasil konsil Nicea itu. Yang mayoritas adalah yang mengakui bahwa Isa itu adalah nabi dan rasul. Cuma didukung oleh Romawi, oleh pemerintah, jadi kalah yang mayoritas, akhirnya diburu. Diburu, dihabisin. Yang nyisanya sedikit-sedikit saja yang sembunyi-sembunyi, ya. Contohnya adalah seorang pendeta dari Ashabul Ukhdud. Nah, seperti itu. Seorang anak remaja yang ada di kisah Ashabul Ukhdud. Dia adalah seorang muslim Nasara Najran, Kristen Najran. Bukan Nasara, bukan Kristen Nasara. Taib. Ada sebuah ya peristiwa apa kejadian yang dilihat oleh siapa? Buhairah. Jadi beliau melihat annahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raqab hatta akbalu wa humaman wa gumamuhu tadhilluhu, ya. Wa gumamatu tadhilluhu min bainil qaum. Jadi penyebab Buhairah langsung suruh masak-masak. Yang tadinya jangankan nyapa, lihat nengok saja tidak peduli. Enggak sudi Buhairah melihat kafilah Quraisy. Jadi pada saat beliau di atas gerejanya, kan rombongan unta itu berisik hadirin, ya, ada suara lonceng unta kolontrang, ada suara mizmar seruling apa ada biasa, ya, seruling kafilah, ada mungkin tambur untuk mengisi kejenuhan di jalan dan yang lainnya, ya, ada mizmar seruling, ada seruling kafilah haji, ada seruling kafilah dagang, disebutkan dalam ilmu fikih, ya, sehingga ulama mengecualikan tentang hukum haramnya musyrik, ya, hukum haramnya musyrik diantaranya adalah kecuali dikatakan seruling penggembala, kecuali seruling jamaah haji kafilah. Tetapi Imam Ibnu Mas'ud walaupun cuma seruling, beliau tetap menutup telinganya, tidak mau mendengar walaupun cuma seruling. Beliau tidak mau, ya, disebutkan dalam manaqib Imam Syafi'i Al-Aburi. Beliau mengatakan tetap haram. Ya. Tuh hadirin rahiman rahimakumullah. Akhirnya Buhairah melihat di rombongan kafilah itu ada sebuah keanehan. Apa itu? Awan mengikuti mereka. Jadi awan terus mengikuti rombongan hadirin. Maka beliau tahu bahwa tidak mungkin awan mengikuti seseorang, ya, yang berjalan atau rombongan yang berjalan kecuali di dalamnya itu ada nabi atau calon nabi. Dan beliau sudah tahu bahwa nabi zaman itu zaman di mana nabi akan muncul, sudah saatnya nabi muncul. Kalau setidaknya sudah lahir nabi ini sudah tumbuh remaja. Dan beliau juga tahu bahwa nabi yang muncul itu bukan dari orang-orang Romawi, bukan dari kalangan Bani Israel, tetapi dari orang Arab. Dan juga tahu bahwa dari Mekah. Maka setelah melihat kejadian itu, di sini dikatakan bahwa beliau pun menyuruh para pembantunya masak besar, bukan masak kecil ini, masak besar dalam rangka untuk menjamu orang-orang Quraisy. Setelah orang Quraisy istirahat, nah, beliau tetap memperhatikan dengan teliti. Melihat seorang anak muda yang berteduh di bawah pohon. Yang di mana harusnya bayangan pohon ini tidak menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan posisi matahari ke sebelah barat, ya,
Nabi duduk di sebelah barat, otomatis teduhnya bayangannya ke mana? Ke timur. Maka bayangan tetap ada di barat, tidak ke sebelah timur. Diriwayatkan lain dan meriwayat lain hadirin, bukan bayangan yang ke sebelah barat, tetapi ranting dahan-dahan pohon menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup gitu menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu salah satu mukjizat beliau. Irhas, irhas itu adalah keajaiban yang terjadi pada diri seseorang manusia yang calon nabi. Nanti kalau sudah jadi nabi namanya apa? Mukjizat. Dan kejadian pohon bisa menaungi nabi, dahan pohon menaungi nabi bukan sekali dua kali hadirin, itu salah satu mukjizat nabi. Banyak sekali. Sehingga kalau antum pengen tahu tentang detail mukjizat-mukjizat yang terjadi pada diri nabi, silakan kita baca kitab Dalailun Nubuwah Imam Baihaqi. Ada banyak terjemahannya. Dalailun Nubuwah. 1000 mukjizat nabi. 1000 mukjizat, 1000 bukan ini, 1000 lebih sebenarnya, bukan 1000. Salah satu mukjizat itu dari sekian, dari ribuan mukjizat nabi itu ialah pohon jalan sendiri. Beliau mau buang air besar di tengah padang pasir, tidak ada untuk hal yang menghalangi beliau, maka beliau panggil pohon, "Hei, kamu sini. Kamu sini jalan." Dua pohon ya jalan dan menghalangi nabi. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Atau dahan pohon menaungi nabi. Itu salah satu mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Buhairah sangat tahu detail tentang masalah ini. Bayangin, Buhairah seorang Nasara ya, bukan umat nabi, beliau tahu tentang masalah ini. Kita banyak yang tidak tahu tentang mukjizat nabi. Padahal ada ribuan mukjizat nabi hadirin. Ya selain dari Al-Qur'an ya. Ribuan mukjizat nabi. Maka pantaslah kita beli dong Dalailun Nubuwah, ada terjemahannya ya. Beli dong 1000 mukjizat nabi sambil nganggur baca agar tumbuh rasa cinta dan takdiruh kita ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serius. Itu mengandung apa namanya takzim kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau di sini dikatakan tahassarati ansabu syajarati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tadhilla tahtahu. Jadi dahan-dahan pohon ikut-ikut menaungi nabi. Jadi jalan di dahan pohon ini kayak hidup menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tahu ini adalah tanda seorang nabi. Tidak mungkin terjadi hal seperti ini kecuali pada diri seorang nabi. Nah, ya. Dan beliau tahu ini nabi yang aku tunggu-tunggu selama puluhan tahun. Nabi yang mereka mempelajari sirahnya yang nabinya belum datang. Kita mempelajari sirahnya, nabi kita sudah mau muncul. Itu pun kita malas-malasan. Itu pun kita tidak secanggih mereka. Kenapa? Mereka sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui nabi seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Berarti lebih hebat daripada kita tentang masalah sirah nabi. Baik hadirin. Akhirnya tumben-tumbenan Buhairah turun keluar dari gerejanya, dari saumaahnya. Dan beliau memanggil orang Quraisy, "Ya masyarakat Quraisy, fa anna ahabbu an tahdhur kullakum. Kullukum. Aku ingin seluruh kalian hadir." Hadir ngapain ini? Makan-makan di gereja saya. Tidak boleh ada seorang pun yang tidak ikut makan. Sebenarnya ini hilahnya Buhairah untuk ngobrol bareng nabi. Ya. Bagaimana caranya untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng nabi? Akhirnya beliau undang makan seluruh kafilah. Berapa orang? Tidak disebutkan berapa orangnya hadirin, tetapi pasti banyak. Gak mungkin kafilah sendiri atau seorang dua orang. Tidak. Biasanya kafilah itu rombongan. Kenapa? Salah satunya adalah untuk mencegah dirampok di tengah jalan. Karena ada kabilah perampok. Kabilah Lakhm, kabilah Judam itu perampok. Gifar itu adalah kabilah yang tukang ngerampok. Kabilah Gifar, Abi Dzar Al-Ghifari itu kabilahnya itu sama itu ya. Sehingga orang Quraisy memberikan upeti ke kabilah Gifar. Sehingga pada saat Abi Dzar Al-Ghifari ingin masuk Islam di Mekah,
ngegelandang beliau di Mekah selama satu bulan dan tidak ada yang ngasih makan. Kenapa? Karena orang tidak sudi dengan kabilah Gifar. Apa yang beliau makan selama satu bulan? Kata Abi Dzar Al-Ghifari, aku cuma minum air zam-zam saja sampai gemuk. Minum air zam-zam sampai gemuk, kadang tidak pernah makan nasi. Ini tidak nasi, tidak makan makanan selain dari air zam-zam. Akhirnya ketemu dengan Nabi, Nabi memberi beliau hidangan anggur dan makanan-makanan yang lain. Kata Abi Dzar, inilah makanan pertama yang aku makan selama satu bulan yang lalu. Kata Abi Dzar, kenapa? Apa yang kau makan? Aku cuma minum air zam-zam doang. Lapar, minum air zam-zam. Kata Nabi, itulah air zam-zam adalah air yang mengandung makanan dan minuman, mengenyangkan. Itu mukjizat air zam-zam, ya. Keberkahan air zam-zam, hadirin rahimani rahimah. Baik. Antum baca sendiri tentang kisah masuk Islamnya Abi Dzar Al-Ghifar. Ya, kenapa beliau tidak dijamu sama orang Mekah di telantara? Salah satunya itu. Ya, beliau kabilahnya adalah kabilah yang tidak disukai oleh orang-orang Quraisy. Baik. Kemudian akhirnya orang-orang Quraisy pun heran, ada apa dengan Buhair? Ya. Ada apa dengan Buhair? Kok tumben-tumbenan beliau menyuruh orang-orang Quraisy untuk makan? Akhirnya mereka berkata, "Wallahi ya Buhair, inna laka lasya'nun al-yawm." Lasya'nan al-yawm. Inna laka lasya'nan al-yawm. Wahai Buhaira, sungguh hari ini engkau miliki ya sesuatu yang besar. Maksudnya tumben-tumbenan engkau naktir kami. Biasanya nengok aja enggak peduli, nengok aja enggak ya, apalagi nyapa, apalagi nawarin minum Buhaira, ya. Innalaka lasyanan, tumben-tumben engkau hari ini ya melakukan sebuah kebaikan yang besar. Ma kunta tastau hadza bina wa qad kunna namuru bika katsiran fa ma sya'nuka al-yawm? Belum pernah engkau melakukan hal seperti ini sebelumnya, padahal kami sudah sering sekali tidak terhitung mampir di tempat ini. Ada apa dengan engkau hari ini? Kata Buhaira, sadaqta qad kana ma taqulu walakinakum dhaifun. Benar engkau, benar apa yang engkau katakan, tetapi memang kamu harus selayaknya dijamu. Ya, memang dia enggak ngomong apa-apa lagi. Enggak, memang tamu kan memang harus layaknya dijamu dong. Kata Buhaira. Karena salah satu akhlak yang mulia orang-orang jahiliyah, hadirin. Ya, orang-orang jahiliyah itu mereka adalah suka menjamu tamu. Suka menjamu tamu. Maka kita jangan kalah dengan orang-orang jahiliyah. Kita seorang muslim yang di mana ibadah ini dikaitkan dengan keimanan, dikala datang tamu ke rumah kita, hendaklah kita menjamunya. Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, apalagi tamu teman kita, ya. Saudara kita, maka usahakan kita untuk menjamu dan memuliakan mereka. Makanan, minuman, peribahasa gitu kan. Peribahasa dan yang lainnya. Karena itu adalah kaitannya dengan iman yang tertancap dalam hati kita, dan bukti bahwa kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Intinya ya, kata Buhaira, kalian tamu dan aku ingin memuliakan kalian. Silakan, fatakuluna minhu kullukum fatajma'u ilaihi. Makanlah seluruh anggota kafilah kalian. Akhirnya orang-orang Quraisy pun berkumpul dan makan di gereja Quraisy. Tapi setelah mereka pada makan, Buhaira melihat-lihat, loh, ya aku cari kok gak dibawa ya. Yang tujuan Buhaira membuat makanan yang banyak ini, nyembelih sapi mungkin ya, atau nyembelih unta, tapi yang aku suruh makan mana gak datang ini, Ahmad mana, gitu kan. Akhirnya Buhaira pun mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, la yatakhallafanna ahadum minkum anta'ani. Wahai orang Quraisy, ingat ya, tidak boleh salah seorang pun di antara kalian tidak ikut makan makananku. Qalu ya Buhaira ma takhallafa ahadun yandagi lahu ayyatiyaka illa ghulam. Tidak ada yang tidak ikut makan. Ya.
terhadap makananmu kecuali seorang anak muda yang lagi duduk di bawah pohon. Kenapa dia tidak ikut makan, wahai Buhayra? Karena dia merasa paling kecil, malu ikut-ikut dengan orang-orang dewasa. Karena dia makan nih big boss nih, bos-bos semua nih, owner perusahaan, mungkin kalau sekarang PT, manager, direktur, seperti itu hadirin, bagian kepala perdagangan dan yang lain. Sedangkan Nabi anak kecil, umur 12 tahun, karena tidak mau rivalnya dari omnya, Abu Talib. Ada Abu Talib yang untuk mencari ma'isa untuk menghidupi keluarganya yang sangat miskin. Ada kepala suku siapa? Abu Talib. Ada kepala klan dan yang lainnya. Jadi Rasulullah SAW rumongso masih muda, gak mau ikut-ikutan dengan orang-orang tua. Akhirnya beliau tidak ikut makan. Kata Abu Talib, dikata Abu Hayra, demi Allah, jangan kalian lakukan seperti itu. Udah, panggillah dia. Fal yahdhur fala ta'ala ma'akum. Hendaklah dia hadir makan bareng kalian. Maka perkataan Abu Hayra seperti ini membuat heran orang-orang Quraisy. Pembesar-pembesar seakan-akan tidak ada nilai sama sekali di hadapan Abu Hayra dibanding dengan anak muda tadi. Ya, dibanding anak muda kata dia. Maka akhirnya salah seorang dari orang Quraisy tadi berkata, "Walati wal Uzza." Demi silat, demi Tuhan Lata. Ini bukan saya yang sumpah ya, ini cuma nukilkan aja. Demi Tuhan Lata dan demi Uzza. In kana lala'um bina, lala'uma bina ayyatakhallafa Muhammadun. In kana lala'mun biha bina ayyatakhallafa Muhammadun bin Abdul Muttalib anin ta'ami min bainina. Demi Lata dan Uzza, tunggu kita jadi tercerah gara-gara Muhammad bin Abdullah tidak ikut makan bersama kita. Ada apa dengan Muhammad? Nah, karena mereka tidak memiliki ilmu. Padahal pada saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan masih bayi, ada seorang Yahudi yang berteriak di Mekah pada saat melihat bintang Ahmad, ya, bahwa akan muncul seorang Nabi di antara kalian dan dia lahir pada malam ini. Apakah di antara kalian ada yang lahir? Ada yang melahirkan? Kata orang Quraisy, tidak ada. Akhirnya besoknya baru diberitahu kepada Yahudi bahwa sudah kita sebutkan kemarin, bahwa ada cucunya Abdul Muttalib lahir, cucunya laki-laki. Akhirnya Yahudi minta dibawa ke rumahnya Aminah dan minta diperlihatkan bayi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat ditengok ada benar plek ciri kenabian. Apa yang terjadi? Si Yahudi pun langsung semaput, pingsan, ya. Dan dia mengatakan, celakalah al-wail, celakalah orang-orang Bani Israel, kenabian tidak muncul dari mereka. Sampai detik ini kan tidak ada orang Yahudi mengaku nabi. Ada enggak? Tidak ada. Karena mereka juga paham bahwa nabi sudah dicabut dari mereka dan diberikan kepada keturunan Ismail, orang Arab. Akhirnya hadirin, Rasulullah SAW datang dan ikut makan bersama mereka. Wa jalasahum al-qawm, dan Buhaira pun mendudukkan Nabi bersama orang-orang Quraisy. Baik. Salah satu kebiasaan Nabi ialah tidak mau makan daging yang disembelih oleh orang musyrik. Itu. Beliau tidak mau makan daging hewan yang disembelih atas nama Lata dan Uzza. Bukan Nabi saja, Waraqah pun sama. Bukan Waraqah saja, tapi Zaid bin Amr bin Nufail juga sama. Bapaknya Said bin Zaid. Dan juga Umayyah bin Salat. Dan orang-orang Hanifiyah, mereka tidak mau makan daging ya atau makanan yang disembelih atas nama selain Allah. Maka ini menunjukkan Nabi makan makanan itu. Karena makanan bukan di sini, bukan dalam bentuk roti saja, ada mungkin daging dan sebagainya, ya. Tapi Nabi ikut makan di sini bareng orang-orang Quraisy. Menunjukkan bahwa beliau sikoh dengan siapa? Buhayra. Falamma ra'a Buhayra, maka pada saat Buhayra melihat Nabi, yaj'alu yalhidhuhu lahdhan shadidan wa yanzuru ila asya'a min jasadihi. Ya.
pada saat Nabi duduk di hadapan dia, ini yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Nasara, oleh ahli kitab Yahudi dan Nasara. Maka Buhaira cuma memperhatikan Nabi terus. Matanya ditengok, wah iya, matanya agak merah, ada merah bulat di matanya. Itu salah satu tanda kenabian. Ditengok punggungnya ada khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah seperti telur burung unta, bulat tapi agak lonjong dikit, tapi kecil segede burung, segede telur burung merpati. Ya, ya sama, puyuh dan merpati sama ya. Terus agak kemerahan dan ditumbuhi oleh bulu halus. Jadi balikat sebelah, agak ke sebelah kiri. Ya. Agak ke sebelah kiri. Maka beliau tengok, waduh ini benar persis inilah dia Nabi terakhir. Akhirnya Buhaira pun menguji Nabi. Apa itu? Beliau berkata, ya, as'aluka bihaqqil lati wal uzza illa takhbirni amma as'aluka anhu. Wahai Ahmad, Muhammad, aku ingin bertanya kepada engkau dengan kebenaran Tuhan Lata dan Uzza. Ini bukan artian Buhaira musyrik, tapi ingin menguji Nabi, mengutip peribahasa kaumnya. Karena orang Quraisy kalau ngomong dikit-dikit, demi Lata dan Uzza. Kan ada sumpah yang disebut sumpah lagun, sumpah main-main, taukid. Ada yang sumpah yang berbentuk azam, seperti dalam Al-Quran itu disebutkan. Kalau sekarang orang-orang Arab biasanya apa? Dikit-dikit ngomong apa? Wallahi, wallahi yang habis makan tadi, ya? Wallah, wallah yang ganteng, wallah yang cantik, wallah, wallah terus dikit-dikit loh. Wallah itu bukan sumpah yang dimaksudkan yang harus dibayar kafarat atau sumpah yang harus dilaksanakan. Itu namanya lagun. Ya, ya saya juga sama kalau ngomong dengan dikit-dikit, wallah, wallah, wallah. Ya demi Allah, demi Allah. Bukan artinya saya bersumpah besok saya akan melakukan ini. Nah itu namanya sumpah yang harus kalau tidak dilaksanakan harus bayar kafarat. Ya, puasa 3 hari, memberi makan fakir miskin, atau apa namanya, memberi mereka pakai pakaian, memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka. Nah orang Arab jahiliyah mereka dikit-dikit sumpah demi Lata dan demi Uzza, jarang demi Allahnya. Ya mereka juga suka kadang sumpah wallahi, tapi keseringan wallati wal Uzza, demi Lata dan demi Uzza. Maka dipinjamlah peribahasa kaumnya oleh Buhaira untuk menguji Nabi. Wahai Ahmad, aku bersumpah demi kebenaran Lata dan Uzza. Ya, saya berat juga menukilkannya ya. Jijik juga hati saya. Jika aku bertanya, hendaklah engkau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Wa inna maqala lahu Buhaira dzalika li'annahu sami'a qaumahu yahlifuna bihima. Nabi Buhaira intinya adalah hanya mengutip kebiasaan orang-orang Quraisy. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi hadir? Nabi belum jadi Nabi ini, tapi fitrah beliau, ya, yang murni, yang di mana akan beliau Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan beliau menjadi seorang Nabi. Apa kata Nabi? La tas'alni billati wal uzza syai'a, fa wallahi ma abghadtu syai'an qat bughdhuhuma. Jangan engkau bertanya kepadaku dengan bersumpah atas nama Lata dan Uzza sedikit pun. Demi Allah tidak ada yang hal yang paling aku benci di muka bumi ini seperti itu ya, kecuali kedua berhala itu. Nah ini masuk ke dalam tauhid apa hadirin? Al-wala dan al-bara. Itu seorang muslim yang dididik oleh Nabi, dianjurkan oleh Nabi untuk memegang teguh tauhid. Kita harus benci dengan kesyirikan. Jangan kita ngaku muslim tapi dengan kesyirikan dan pelaku kesyirikan lembek. Oh enggak apa-apa, sesajen itu kearifan lokal. Enggak apa-apa, kita hormati, enggak boleh. Kita harus benci. Harus benci dalam hati kita. Tidak boleh syiar-syiar kesyirikan
bercokol di mulut kita, di mulut anak kita, di mulut keluarga kita, di kehidupan keluarga kita, tidak boleh, harus bersih. Nabi sebelum jadi nabi, ya, sangat benci sekali tentang syiar-syiar kesirikan, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah atau memuliakan berhala-berhala atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Hurairah paham. Ya. Oke, kalau begitu aku bersumpah billahi, aku bersumpah atas nama Allah, jika aku bertanya kepada engkau wahai Ahmad, wahai Muhammad, hendaklah engkau memberikan menjawab pertanyaan. Akhirnya Nabi pun setelah beliau bersumpah atas nama Allah, beliau berkata, bersabda, salni amma yabadalak, tanyalah kepadaku hal yang ingin engkau tahu. Bada yabdu uduwan, artinya apa? Ingin engkau tahu, zahir, yang ingin engkau jelas, ya, ingin jelas bagi engkau. Akhirnya Abu Hurairah pun bertanya kepada Nabi. Ini Abu Hurairah ini mentaptis Nabi ini. Semua ditanya kehidupan Nabi dari yang terkecil sampai yang terbesar ceritanya. Hal apapun ditanya. Yas'aluhu an asya'a, beliau pun bertanya kepada Nabi tentang sesuatu, min halihi, tingkah laku. Kalau sehari-hari ngapain? Kayak gitu kan. Main di mana? Suka ngapain, kata Nabi, mungkin ngembalakan kambing, seperti itu kan. Terus tidurmu bagaimana? Tidur ditanya, tidur. Wahai hatihi, tubuhnya, segala macamnya. Wa umurihi, perkara-perkara yang menimpa Nabi, ditanya semua sama Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah nganggur gak nanya begini? Enggak. Beliau bertanya atas pemahaman ilmu yang beliau ketahui tentang syama'il Muhammadiyah, yang Nabi Muhammadnya belum lahir. Saya suka berpikir, hadirin, ini orang-orang Yahudi dan Nasoro mungkin seminggu 3 kali ngaji sirah nabah, ngaji sirah nabah, atau seminggu sekali atau wajib kali mungkin hafal kali syama'il Muhammadiyah sama mereka. Karena bagi kita ini umat Nabi, kalau ditanya tentang sirah nabawi agak bengong juga, walaupun ustaz. Ya, saya kemarin umroh di kajian ustaz Saiful Bahri. Kajian Ustaz Saiful Bahri tentang syama'il Muhammadiyah. Maka beliau bertanya kepada kami hadirin yang banyak di Masjid Nabawi, ada mungkin 300 atau 400 orang yang menghadiri kajiannya, tentang syama'il Muhammadiyah. Saya cuma paling belakang saya hadir, ya, karena saya terlambat habis ngurus jamaah kan. Ditanya tentang syama'il Muhammadiyah, yang bisa jawab cuma satu orang coba, Ustaz Jenggotan. Serius. Tentang tata cara jalannya Nabi. Tentang tata cara jalannya Nabi, itu cuma satu ustaz yang jawab, itu pun Jenggotan. Kelihatan dia seorang yang berilmu. Yang lainnya pada bengong aja. Saya sampai geleng-geleng kepala, emang kita ini ya kalah sama orang-orang ahli kitab. Seperti itu. Mereka tahu. Jadi orang Yahudi tukang, bukan ustadznya saja, mereka paham tentang syama'il Muhammadiyah, tentang sejarah Nabi. Paham, walaupun cuma hanya pedagang gitu kan. Itu menunjukkan bahwa mereka salah satu pelajaran wajib yang harus dipelajari oleh mereka di pesantren-pesantren mereka, seperti itulah ya, di rumah-rumah mereka, di masjid-masjid mereka, apa? Sirah Nabawi. Yuk kita belajar tentang sejarah Ahmad mungkin. Bab sifatu Ahmad, bab sifatnya Muhammad, dijelaskan seperti ini. Jadi sadari, Anda sampai bengong itu, cuma satu ustaz yang bisa jawab. Itu apa ya? Takafu, takafuan. Jika beliau berjalan seperti orang berjalan dari yang tinggi ke yang dah terjadi keras, jalannya cepat dan apa namanya, keras, ya, kayak seperti jalan tentara kan, bukan loyal kayak kita gini. Menunjukkan apa? Kata ulama, menunjukkan bahwa Nabi itu sehat badannya, ya, karena lemes badan, apalagi ada apa namanya, kolesterolnya, jalannya pun lemes. Nabi sehat, ya, takafu, takafuat. Jadi Nabi jalan dengan injakan yang sempurna, seperti itu, hadirin, dan cepat, ya. Ka'annahu yanzilu min sababin, seakan-akan Nabi turun dari apa, dari bukit, ya, dari bukit.
Taib. Itu salah satu keheranan saya, maksud saya sampai saya berpikir, berarti ini orang-orang ahli kitab ngaji Sirah Nabawi seminggu mungkin 3 kali kali, kata saya kan, atau kerjanya belajar Sirah Nabawi. Kemudian akhirnya ya fajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukbiru ahli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ya mengabarkan, menjawab semua pertanyaan dari Buhairah. Tidak ada yang terlewat, hadirin, kesempatan Buhairah. Ini kesempatan terakhir Buhairah ngobrol dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin rahiman rahimakumullah. Udah azan? Azan ya? Baik, silakan. Baik, hadirin rahiman rahimakumullah. Ada hal yang harus kita ketahui lagi dalam kisah bertemunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Buhairah. Intinya, pertemuan Nabi dengan Buhairah hanya pada kesempatan itu saja. Karena Nabi ya kembali ke Syam dalam rangka untuk berniaga ialah pada umur 25 tahun. Atau menginjak umur 25 tahun. Yaitu mendagangkan dagangan siapa? Khadijah. Dan itu sudah tidak ada Buhairah. Disebutkan di sana yang justru menemui Nabi adalah seorang yang pendeta yang bernama Nartus, bukan Buhairah. Berarti Buhairah sudah meninggal dunia dengan waktu yang sebentar tadi. Tidak mungkin Nabi belajar tentang sebuah ilmu yang sangat dahsyat sehingga membuat sebuah kitab yang bernama apa? Al-Quran. Mustahil. Kenapa? Karena Al-Quran adalah ilmu yang tidak ada tanding. Karena itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Sehingga kalau seandainya ada orang-orang muslim yang mengatakan seperti itu, kalau seandainya Nabi bisa mengarang sebuah kitab, benar tak? Sebuah Al-Quran, ya, bisa mengarang Al-Quran maksud saya, maka otomatis kita pun bisa mengarang Al-Quran. Silahkan kamu karang Al-Quran. Tafadhol, satu ayat saja. Saya kasih 100 juta. Satu ayat 100 juta. Nggak ada sama sekarang pun, hadirin, jangan 100 juta. 1000 triliun pun tidak akan ada yang mampu. Berbeda dengan hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang bisa mengarang hadis. Hadis palsu, hadis palsu maudhu. Sehingga hadis palsu ini hampir persis dengan hadis, kecuali orang-orang yang memiliki apa namanya khibrah, keilmuan yang tinggi yang bisa membedakan ini hadis palsu, ini hadis sahih. Sekarang orang awam, seawam-awamnya orang awam kaum muslimin, jika seandainya ada satu baris Al-Quran dipalsukan, pasti dia membaca lidahnya akan terpleset. Loh, kok aneh ya? Bener loh? Kok ini aneh ya? Sampai-sampai kan ada yang mengarang, yang ada selipan dalam Al-Quran, yang mengetahui Al-Quran ini dipalsukan siapa? Seorang yang tukang baca Al-Quran di atas gunung. Bukan kiai, bukan ustadz. Karena mungkin kiai dan ustaz sibuk untuk membaca Quran. Jadi ada, maksud saya ada satu cetakan Quran yang salah, tapi diketahui oleh seseorang guru ngaji di atas gunung, di kampung pelosok. Tidak mungkin bisa memasukkan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan karangan Nabi dari hasil belajar dengan Buhairah. Karena pertemuan Nabi dengan Buhairah hanya sebentar saja. Tapi hadirin, poin yang selanjutnya ialah akhirnya Buhairah pun memastikan satu poin terakhir. Setelah beliau mengetahui ada khatamun nubuwah dan sebagainya, maka beliau pun bertanya kepada Abu Talib, ini anak siapa? Abu Talib bilang, anakku. Karena mengandung dua makna, anakku. Ya, itu tidak semerta-merta kita menuduh Abu Talib dusta. Karena ponakan juga sama seperti anak kita. Tetapi Buhairah mengatakan, apa yang dikatakan oleh Abu Talib, seakan-akan Abu Talib mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah anak biologis Abu Talib. Kata Abu Hayra, mustahil. Mustahil dia anakmu. Karena orang seperti dia mustahil punya bapak. Maksudnya bapaknya pasti sudah meninggal. Dan ibunya pun sudah meninggal. Ini Abu Hayra tahu hal ini sampai detail ini. Ola. Ya. Apa namanya? Lihat al-gulami
wa ma yanbaghi li hadzal ghulami hayyakuna abu hayyan. Enggak mungkin anak ini ibunya bapaknya masih hidup, mustahil, kata Buhayra. Maka akhirnya Abu Thalib mengatakan, ibnu akhi, ponakanku, ya, bapak pendeta, sekarang bapaknya kemana? Meninggal dunia, dan ibunya pada saat itu masih hamil. Sekarang ibunya pun sudah meninggal dunia, ya, 6 tahun yang lalu. Maka kata beliau, ya, kata siapa? Buhayra, irji bi ibni akhih ila baladi. Tolong pulangkan Muhammad, ponakanmu, ke Mekah. Jangan kau bawa ke Syam. Dilihat oleh orang-orang Yahudi. Maka jika mereka melihat dia, maka niscaya mereka akan melakukan kejahatan terhadap Muhammad. Akhirnya Abu Thalib pun takut mendengar kabar ini, hadirin, diriwayatkan. Langsung beliau mengutus saudaranya dan anaknya membawa pulang Rasulullah SAW. Di riwayat lain, beliau tetap pergi ke Syam, berdagang, kemudian setelah beres, beliau langsung pulang. Tapi hadirin, berkaitan tentang tadi, bahwa kalau seandainya dilihat oleh orang-orang, maka mereka akan melakukan kejahatan kepada Rasulullah SAW. Disebutkan, ya, mana nih? Bahwa ada beberapa orang dari ahli kitab yang bernama Zariron, Hizarir, Tamaman, dan Darisman atau Duraisman, ya, tiga orang, ya, Zarir, Tamaman atau Sumaman, dan Duraisman. Mereka juga mengetahui Nabi Muhammad SAW, cuma mereka ada seperti yang disebutkan oleh Buhayra tadi, ingin melakukan sebuah kejahatan. Apa itu? Ini di Bidaiwa Nihaya juz 2 halaman 300. Ya, di paragraf kedua dari Ibnu Ishaq. Dari Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq, ya. Bahwa dia ingin mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau melepasnya. Tetapi Abu Thalib dan keluarganya, ya, kuat, dan akhirnya beliau bisa menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah benar apa kata Buhayra. Sehingga dalam Urjuzah, ya, Nabi Muhammad SAW akhirnya Buhayra pun berkata, waqala isma'uni fil hali la ta'suni. Dengarkan oleh kalian sekarang, jangan kalian membantah omonganku. La tadkhulu syami bi sayyidil anami. Jangan kalian masuk ke Syam dengan membawa Nabi Muhammad SAW. Tapi hadirin, itulah kisah kilas tentang bertemunya Nabi Muhammad SAW. Terakhir, siapakah Buhayra? Apakah dia seorang Muslim atau seorang kafir? Baik, di halaman 302 dalam Bidayah Nihaya, ya, Imam Ibn Qasir mengutip, ya, menukil dari Ibn Qutaybah, bahwa pada zaman jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, bahwa ada hatif. Hatif itu suara tanpa jirim. Suara tanpa jirim. Itu orang yang berteriak bahwa ala inna khairu ahli al-ardi salata. Sebaik-baiknya penduduk bumi itu ada tiga orang. Yang pertama adalah Buhayra. Kemudian Wari'ah bin Barra Ash-Shunni. Kemudian yang terakhir apa? Al-Muntadhar, Muhammad sallallahu wasallam. Berarti menunjukkan apa? Mu'min. Buhayra, Ri'ab bin Barwa, kemudian Al-Muntadhar. Itu Nabi Muhammad SAW. Sehingga disebutkan di sini, Ibnu Qutaybah mengatakan bahwa kuburan Ri'ab al-Shunni, ya, dan anak-anaknya yang Muslim, mukmin, itu selalu dihujani. Pasti ada rintik-rintik hujan yang menghujani kuburan Ri'ab bin Barwa ini. Nah, ini hadirin, kita tahu tentang Buhayra, ya, seorang rahib Nasara yang menunjukkan isyarat tentang kehidupan beliau adalah menunjukkan seorang muslim, seorang mukmin. Ya. Nasara juga muslim, ya. Itu seorang mukmin, ya. Taib hadirin rahimahullah rahmatullah, semoga bermanfaat bagi kita semua, ya, sirah nabawi kita pada kesempatan
malam kali ini. Insya Allah ke depan kita lanjutkan tentang kehidupan Rasulullah SAW ya, sampai beliau berdagang ke Syam, memperdagangkan dagangan Khadijah, dan juga pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Saya lewatkan peristiwa Harbul Fujjar. Kenapa? Karena ulama sirah pun tidak mau berpanjang panjang catatan atau pembahasan dalam membahas Harbul Fujjar. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Rahmatullah. Mungkin ada satu pertanyaan, silakan. Tidak ada ya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana sikap kita jika membaca dan mendengar tentang Israelia? Ya seperti tadi tentang Nabi Kirjis, sedangkan tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau hadirin, kata Rasulullah SAW seperti yang disebutkan, maaf, kata ulama seperti yang disebut oleh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa berkaitan dengan Israeliat itu, satu adalah kita harus membenarkannya apabila Israeliat itu disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah tidak boleh membenarkan, tidak boleh mendustakan jika itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi harus ditimbang dulu ke Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada benar ada pendukungnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita benarkan. Seperti itu, kita harus tawakub kalau masalah Israeliat kalau tidak ada kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Berkaitan tentang Nabi Jirjis tadi, ada sebuah hadis yang isyarat ke beliau, itu di bab sabar ya, dari Bilal bin Rabah, bahwa para sahabat minta kepada Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Allah agar memberikan kemenangan kepada kaum muslimin yang sedang ditindas di Mekah pada saat itu, di awal-awal dakwah jahriyah. Maka Nabi ingin mengobati hati kaum para sahabat. Beliau ceritakan seorang Nabi dari Bani Israel, dulu dari Bani Israel ya, ada seorang Nabi